Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita di Sebalik Berita. Cerita petang ini saya nak mulakan dengan menyatakan rasa bangga dan kagum dengan semangat yang ditonjolkan oleh penyokong skuad bola sepak tanah air kita, yang mana seawal jam 3 petang tadi lagi, sewaktu saya dalam on the way ke pejabat, sudah ramai, walaupun tak sesak tapi dah ramai kelibat-kelibat penyokong Harimau Malaya yang sudah memenuhi perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan selepas Harimau Malaya membaham Brunei dan Hong Kong dalam aksi pemanas badan sebelum ini, malam ini skuad kendalian Kim Panggon bakal bertemu dengan Turkmenistan bagi aksi pertama kumpulan E kelayakan Piala Asia 2023 dalam aksi yang bermula jam 9 malam nanti. Dua kemenangan dan satu seri menjadi buruan skuad Harimau Malaya bagi mencerahkan peluang skuad kebangsaan untuk layak ke kejohanan yang dijadualkan berlangsung di China tahun depan. Dan semalam, PDRM ada mengeluarkan kenyataan bahawa menjelang perlawanan yang dijangka dihadiri 85,000 penonton itu, pihaknya akan mempertingkat kawalan keselamatan di stadium bagi memastikan keselamatan orang ramai terjamin serta akan memastikan SOP yang ditetapkan dipatuhi. Jadi kita nak lihat sendiri setakat jam 5 petang ini bagaimana agaknya suasana di Stadium Nasional Bukit Jalil. Wartawan Astro Awani Ridaudin Daud dah sampai ke stadium seawal jam 3 petang tadi. Ridaudin, apa reaksi Ridaudin dan berdasarkan tinjauan Ridaudin, bagaimana suasana di sana ketika ini, Ridaudin? Baik, terima kasih Faris. Hari yang dinantikan sudah pun tiba selepas sekian lama Malaysia kemarau dengan aksi antarabangsa. Hari ini kita bakal memulakan pada tahun 2022 ini. Bukan hari yang pertama sebenarnya. Kita mulakan dengan pertemuan bersama Brunei dan kemudian Hong Kong, di mana pertemuan bersama Brunei kita menang 4-0 dan kemudian dibawa pula dengan Hong Kong 2-0. 6 gol itu dibawa pula semangatnya ke hari ini bagi kelayakan Piala Asia 2023 di China nanti, melibatkan Malaysia dan juga Turkmenistan. Sejak dari tadi sebenarnya saya boleh katakan mungkin sudah lama sebenarnya rakyat Malaysia menanti-nantikan ataupun merindukan suasana bola sepak ataupun perlawanan bola sepak Harimau Malaya. Dan hari ini awal lagi mereka sudah pun berada di sini. Mungkin saya boleh tunjukkan sebentar lagi, namun boleh dikatakan sebenarnya apa saya akan ceritakan dulu apakah makna ataupun signifikan perlawanan ini, kerana kita seperti kita tahu Malaysia mahu melayakkan diri ke Piala Asia 2023. Kali terakhir Malaysia beraksi di Piala Asia adalah pada tahun 2007. Ketika itu bukan secara merit, sebaliknya kita bersama tuan rumah, empat tuan rumah pada waktu itu, Malaysia, Thailand, Indonesia dan juga Vietnam 2007. Dan kemudian kali terakhir layak secara merit adalah pada tahun 1980 di Kuwait. Jadi bayangkan tahun ini 22 tahun sudah pun, 2022 sudah pun 42 tahun sebenarnya. Kalau campur dengan 2023, kalau tak layak maksudnya kita akan kemarau mungkin hampir ke 50 tahun. Jadi sudah pasti kita mengharapkan skuad Malaysia dapat melayakkan diri ke Piala Asia China 2023 dengan percaturan baru, terutamanya apabila Harimau Malaya FAM melantik Kim Panggon sebagai jurulatih baru. Dan kita dapat melihat bagaimana corak permainan Malaysia sedikit berbeza berbanding dahulu. Ada nampak penambahbaikan dan sebagainya. Sudah pasti itu yang diharapkan penonton atau peminat bola sepak untuk diterjemahkan ke Padang. Kita lupakan perlawanan antara Brunei dan juga Hong Kong kerana itu hanyalah perlawanan pemanas badan dan kita berjaya menang. Itu tiada poin untuk kumpulan ini. Yang ada poin adalah pada hari ini bertemu dengan Turkmenistan. Kalau tanya pada saya, perlawanan pada hari ini adalah misi wajib menang kerana selepas ini kita akan bertemu dengan Bahrain, antara pasukan yang agak kuat di Asia juga. Kita juga pernah menang, pernah juga kalah dengan Bahrain sebelum ini, dan kemudian kita akan bertemu Bangladesh. Pertemuan antara Turkmenistan dan Bangladesh, mungkin Malaysia di atas kertas Malaysia ada kelebihan sangat besar, namun berdepan Bahrain sebenarnya agak sukar di situ. Jadi mahu atau tidak mahu, malam ini bertemu Turkmenistan, Malaysia wajib menang. Dan kemudian kita harapkan sebenarnya kalau ikutkan apa yang dikatakan oleh Kim Panggon sebelum ini, kalau nak layak kita perlukan 7 mata. Namun kalau pada saya, kita sebenarnya rakyat Malaysia dan juga peminat sebenarnya mengharapkan 9 mata maksimum dapat diperoleh pasukan Malaysia dalam kejohanan pada kali ini. Dan mungkin saya boleh tunjukkan cerita itu sebenarnya kita boleh dapat tahu di mana-mana. Kita buka saja online, kita type saja Malaysia Harimau Malaya, kita boleh tahu. Saya akan bawa kepada anda bagaimana situasi di sekitar kawasan Bukit Jalil. Saya di Bukit Jalil ini, saya kini berada di pintu B, di mana anda lihat di belakang ini. Di sinilah kalau anda ingin masuk, di sinilah anda boleh masuk. Caranya ada tiket secara maya dan sebagainya, anda tunjuk saja kepada petugas-petugas di kawasan ini dan mereka akan membenarkan anda masuk. Pada waktu ini saya tanya tadi, sudahkah boleh kami masuk? Mereka mengatakan, ya, sudah pun boleh masuk. Selain daripada itu sebenarnya, antara perkara penting yang ingin saya kongsikan atau ingin saya bawakan adalah barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam stadium. Kalau semalam kita ada lihat polis mengeluarkan kenyataan dan juga sidang media, saya ingin kongsikan sekali lagi antara barang yang dilarang. Pertamanya adalah rokok elektronik, pemetik api. Mungkin
boleh tunjukkan ada banner sebenarnya di tepi pintu masuk ini di mana ada barangan-larangannya, seantaranya pemetik api, rokok, payung, tongkat mercun, suar ataupun flare, power bank, botol air, drone pembesar suara dan juga senjata tajam seperti pisau dan sebagainya. Ramai yang bertanya, kenapa power bank? Kenapa tak boleh bawa power bank? Ada tadi saya bertemu dengan boleh dikatakan pasukan keselamatan juga di sini. Tidak boleh bawa power bank kerana mengambil kira ataupun melihat kepada situasi sebelum ini di mana ada power bank dibaling ke dalam padang. Itu apa yang saya fahamkan sebentar tadi. Jadi anda bayangkan power bank itu adalah berat. Sekiranya dibaling ke dalam padang, boleh agak jauh juga untuk membalingnya. Jadi mungkin mencederakan pemain dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan antara polis tidak membenarkan power bank dibawa ke dalam stadium. Jadi mungkin kita boleh lihatkan tadi sebentar tadi Faris ada kata pukul 3 pergi kerja pun dah ramai orang, dan sini sebenarnya kita boleh tunjuk sebenarnya dah ramai pun yang berniaga di sebelah ini. Sebenarnya kita boleh lihat bagaimana anda lihat ada banyak sini kawasan-kawasan tempat makan, dan seberang sana sebenarnya ada tempat-tempat menjual baju dan sebagainya. Inilah yang laku di sini. Ya, seperti ini melihat ada menjual muffler dan sebagainya. Bang, kita sembang sikit boleh bang? Biasa bang. Okey, abang jual apa tu? Abang ni mana bang? Daripada Keramat. Abang jual apa ini bang? Muffler combo, package combo dengan menera, muffler dengan stiker dengan Malaysia punya menera lah. Satu RM60, harga RM69 tapi hari ni RM60. Dah lama dah tak berniaga kat sini? Dah 2 tahun dah. Rindu tak nak berniaga kat sini balik? Rindu. Bang, malam ni bang, Malaysia lawan Turkmenistan. Siapa yang nak tengok? Apa keputusan jangkaan abang? Keputusan 2-1. Siapa skor bang? Sabawi. 2-2 Sabawi. Sabawi dengan kalau ada Syafiq Ahmad pun Syafiq Ahmad. Okey, baik. Terima kasih. Nama suruh tanya, bang. On. Okey, terima kasih, abang. Terima kasih, abang. Okey, salam tu. Okey, baik. Itulah antara peniaga yang sempat saya temui. Sebenarnya ada juga penyokong-penyokong di kawasan ni. Ada lalang lalu sini. Boleh kita tanya sikit, dek? Datang di mana ni? Datang daripada Batu Cave. Nama apa, dek? Nama Fidaus. Dah lama tak datang stadium? Dah lama. 2019 last. Okay. So, semangat hari ni? Semangat. Keputusan siapa nak tengok siapa main dan apa keputusan jangkaan? Saya nak tengok Arif Aiman main. Keputusan agak 2-0. 2-0. Siapa yeah. Skor? Syafawi Rashid dan Di Paula. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey. Okey, baik. Itu antara penyokong yang saya jumpa. Senang je nak cari sebenarnya. Kita pusing-pusing, kita dah boleh nampak pun penyokong di kawasan ini. Seperti yang anda lihat, dua orang nama menyebut Syafawi Rashid sudah pasti. Itu antara nama-nama yang pastinya diberikan tumpuan pada malam ini. Guillermo Di Paula juga ada disebut. Walaupun Di Paula prestasinya sebelum ini tidaklah begitu memberangsangkan. Namun sebagai penyokong Malaysia sebenarnya, kita sebenarnya sangat-sangat mengharapkan Di Paula untuk kembali menemui prestasinya ketika beliau mewakili Selangor dan Kuala Lumpur suatu masa dulu. Kerana pada ketika beliau mewakili Selangor, beliau merupakan antara penyerang yang agak tajam di depan gol, malah boleh menjaringkan gol dari luar kotak penalti juga. Itulah yang sebenarnya kita mengharapkan. Walaupun usianya mungkin sudah pun semakin meningkat, namun kita harapkan supaya Di Paula dapat menemui jaringannya, bukan sahaja pada perlawanan malam ini, namun juga pada perlawanan akan datang dan juga perlawanan-perlawanan yang akan datang lagi. Jadi mungkin kita boleh lihat sedikit bagaimana, beginilah keadaannya. Seperti anda lihat sebenarnya, kalau anda boleh lihat, lelaki memakai baju Malaysia itu, bendera itu biasanya memang tiap-tiap game memang beliau akan ada membantu ataupun memberi sokongan kepada pasukan Malaysia. Memang dari dulu saya tengok bola pada zaman dulu, memang saya dah nampak, kalau tak silap saya tengok daripada mungkin dah 11-12 tahun, memang waktu tu pun dia sudah ada, memang selalu berlari-lari di dalam stadium dan sebagainya. Jadi Fadis, beginilah keadaannya Fadis. Mungkin pada waktu ini masih lagi tidaklah begitu ramai kerana masih lagi awal, baru jam 5 petang dan lebih. Saya jangkakan kemungkinan kalau mengikutkan polis 85,000, saya jangkakan mungkin 40,000 kita akan capai. Jadi sudah pasti menginjak ke petang nanti akan pasti lebih ramai sebenarnya penyokong-penyokong yang hadir ke sini Fadis. 85,000 ataupun puluhan ribu lah penyokong yang dijangka hadir membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini. Jadi bagi tinjauan Ari Daudin sendiri, bagaimana agaknya mungkin sistem kawalan daripada pihak berkuasa di sana sekarang? Mungkin sewaktu on the way ke sana juga, mungkin tadi saya dapat lihat kawalan trafik juga sudah mula diaturkan bagi mengelakkan kesesakan dan sebagainya. Kalau kita tahu, petang-petang pun tak ada bola sekalipun di kawasan Bukit Jalil ini, pastinya jam, sesak teruk dan sebagainya. Jadi ada tak mungkin pihak polis mengeluarkan sebarang kenyataan untuk memberitahu, menyarankan mereka untuk menggunakan pengangkutan awam untuk tiba di Stadium Nasional Bukit Jalil atau bagaimana? Baik Faris, setakat ini saya belum lagi menerima apa-apa kenyataan berhubung dengan, mungkin ada tapi saya mungkin masih lagi belum dapat. Namun dari segi kawalan jalan raya, kawalan trafik sebenarnya ketika saya hampir masuk ke sini sebenarnya sudah ada
polis sudah pun berkawal di sana, sudah pun meletakkan beberapa kon. Mungkin itu adalah persediaan untuk kemuncaknya pada malam nanti. Namun pada waktu ini boleh dikatakan semuanya agak lancar kerana saya fikir masih lagi awal. Jangkaan saya 5 ke atas ini mungkin akan lebih teruk, 6 ke atas, dan kemudian ketika hampir jam 9 mungkin akan lebih teruk. Jadi di sini sebenarnya ada juga kawalan keselamatan. Saya lihat ada sebenarnya polis di belakang sana sudah pun sedang pun bersedia. Mungkin kita boleh zoom sedikit di pintu A, ada nampak beberapa anggota polis sudah pun berkawal di sana. Boleh dikatakan keadaannya memang masih lagi terkawal kerana orang masih lagi belum ramai. Yang cubaan nak masuk pun masih lagi belum ramai. Saya fikir mungkin ketika 7 dan ke atas mungkin akan berlaku kesesakan yang mungkin sekali ganda ataupun mungkin 2 atau 3 kali ganda berbanding pada waktu ini. Namun buat masa ini boleh dikatakan semuanya dalam keadaan tenang. Moodnya sebenarnya nampaknya seperti yang kita lihat 2 exit interview tadi, begitulah moodnya di kebanyakan penyokong di sini. Mereka gembira dan pastinya mereka mengharapkan bukan keajaiban, kerana kita tahu bagaimana pasukan Malaysia berentap dan sebagainya sebelum ini. Kita mengharapkan kemenangan, kalau boleh kemenangan yang selesa, permainan yang cantik, pergerakan yang cantik dan sebagainya, formasi yang juga menarik untuk ditonton. Dan pastinya kita mengharapkan 3 mata dan kemenangan sebagai moral boost untuk kita bertemu dengan Bahrain pada 11 Jun ini. Dan pastinya kita mengharapkan juga 3 kemenangan maksimum, 9 mata maksimum dalam 3 perlawanan yang akan ditempuh Malaysia selepas ini, Faris. Dan pastinya penyokong-penyokong di sini semuanya mengharapkan pemain-pemain utama, terutamanya Safawi Rashid, Ahyar Rashid dan juga pemain-pemain yang lain dapat memberikan 100% komitmen dan juga memberikan mutu persembahan yang sangat-sangat baik untuk menceriakan puluhan ribu penyokong di Stadium Bukit Jalil ini, Faris. Dan tadi Ridaudin ada tanya kepada penyokong apa agaknya ramalan skor untuk malam ini. Jadi saya nak tanya pula kepada Ridaudin apa agaknya ramalan skor untuk perlawanan malam ini dan mungkin siapa agaknya yang menjadi penjaring itu sebenarnya, Ridaudin. Mungkin jangkaan Ridaudin sendiri. Baik, Turkmenistan sebenarnya bukanlah satu lawan yang mudah sebenarnya. Kalau mengikutkan beberapa rekod pertemuan yang beliau mereka lakukan bersama dengan pasukan di Asia Tenggara, mereka hanya kalah tipis dan juga seri dan sebagainya. Jadi kalau pada saya, kalau mengikutkan hati, sudah pasti ingin melihat jaringan besar. Namun secara realistiknya, melihat kepada situasi keadaan pasukan negara, melihat juga kepada perkembangan pasukan Turkmenistan, namun disebabkan kita beraksi di gelanggang sendiri mungkin akan ada kelebihan buat Malaysia. Saya mengharapkan atau menjangkakan Malaysia akan menang 3-1. Penjaringnya saya sangat-sangat berharap Di Paula dapat menjaringkan gol kerana ini adalah moral boost untuk beliau berdepan dengan beberapa game akan datang. Dan pastinya antara penyerang yang pasti saya fikir akan mencetak nama selaku penjaring adalah Safiq Ahmad, kerana kalau diikutkan prestasi beliau sebelum ini juga dengan tandukan dan sebagainya, beliau bermain dengan sangat cemerlang. Jadi secara kesimpulannya 3-1 pada saya antara penjaringnya Di Paula dan juga Safiq Ahmad. Mungkin Safiq Ahmad boleh buat 2 gol malam ni, Faris. 3-1 itu ramalan yang diletakkan oleh Ridaudin. Baik, Ridaudin, selamat bertugas. Terima kasih kerana berkongsikan bagaimana situasi ataupun suasana di Stadium Nasional Bukit Jalil pada setakat jam 5 petang ini. Dan itu adalah menjelang perlawanan yang akan bermula sepak mula seawal jam 9 malam ini. Dan sebenarnya kita ada 2 lagi game, iaitu menentang Bahrain pada 11 Jun, iaitu pada Sabtu ini jam 9 malam, dan juga Bangladesh pada Selasa depan iaitu 14 Jun juga pada 9 malam. Terima kasih Ridaudin kerana berkongsikan. Saya kira itu sahaja untuk segmen pertama. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.